Okay guys, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So hari ni sedikit review yang aku nak buat. Okay, live review yang aku nak buat tentang telefon Asus ROG Phone 5. Aku mukadimah dulu dengan perkenalkan yang aku kat depan ni. Okay, aku ada 3 telefon, iaitu yang ini. Okay, yang ni Asus ROG Phone 2. Okay, kalau korang nampak ni, so inilah bentuk dia. Ni kalau korang tengok ni, aku ada tiga telefon tu. So aku bukannya sebab aku ni collector. Suara clear, boleh bagi bangun dari lena apa? Okey ke? Okey ke ataupun suara merdu ke? Suara bising ke? Sampai boleh bangun eh? Macam peli je. Macam boleh bangun dari lena yang panjang. Okay. Kuat sangat ke? Ke okey? Okey, tamap sikit. Kalau cun, merdu, lentok, bagi star sikit. Okey, gurau-gurau je. Okey, ni ROG Phone 2. Okey. Okey, ni ROG Phone 2. Okey, yang tengah ni ROG Phone 3. Okey. So casing dia dah bentuk lain sikit lah daripada ROG Phone 2. Okey, ini ROG Phone 2. Okey, ini ROG Phone 3. Okey. Dan ini ROG Phone 5. Okey. So, dan ROG Phone 4, kalau korang nak tahu kenapa aku tak ada, sebab dia tak ada jual. Sebab Asus daripada ROG Phone 3 itu lompat ke ROG Phone 5. So kenapa, aku rasa korang boleh refer dekat YouTuber-YouTuber ataupun dekat internet, banyak dia cerita sebab apa. Okay, so malam ni aku tak fokus sangat daripada untuk ROG Phone 2 dengan ROG Phone 3 ni. So aku nak fokuskan kepada ROG Phone 5 ni. Okay, so ini aku dapatkan, aku tak ada beli cash. Dan aku bukan collector sebenarnya. So aku beli ni sebab salah satu keperluan lah. Keperluan, bukan keperluan untuk gaming smartphone ke apa, tak. Asalnya selepas aku guna, first aku guna phone tu, dan ROG tu, ini pun sebelum ni aku tak adalah nak layang sangat lah telefon gaming ke apa, just main game. Aku gaming juga, kaki gaming. Aku main phone sebelum ni yang Android biasanya, bukannya Android gaming, bukan smartphone gaming. So aku still boleh main. Dan sampai satu ketika sebelum tu dah keluar ROG Phone 1 kan, aku still lagi tak berminat lah untuk nak angkatnya Asus ROG ni. Sebab bagi aku telefon Asus ni kekurangannya, bagi aku lah, okay, bagi aku lah, spare part dia susah nak cirau. Sebab telefon Asus ni dia macam korang kurang pakai, so sebab tu spare part dia susah. Kalau ada pun mahal. Okay, so yang sekarang ni, yang paling top sekarang ni, ni of course ada Samsung, Xiaomi, Oppo. Yang tu kalau Asus ni sepa lah. Kalau Asus ni, aku pernah beli ROG Phone 2 ni. Selepas aku beli ni, aku nak cari screen protector ni yang Gorilla Glass. Gorilla Glass ni pun, ya Allah, tak ada. Tak ada kat kedai, semua tak ada kat kedai. So kat mana aku nak cari? Aku cari kat Shopee. Shopee itu pun yang overseas punya ada, dengan harga RM10 aku dapat. Okay, kalau produk Asus nya, kau nak pergi kat kedai Asus ni memang susah nak dapat. Okay. Okay, kenapa aku teracun ni untuk ROG Phone 2 ni? Tadi nak cakap fokus kat ROG 5 kan, dah leleh. Tapi aku pendek je, sharing je. Ini pun disebabkan office mate aku lah. Time tu, dia lah racuan aku. Time tu dia pakai Pocophone. Pocophone tu lebih kurang macam gaming phone juga. Tapi dia adalah feature-feature yang tak ada dekat Pocophone tu, yang ada dekat gaming, smartphone gaming. Okay. Lepas tu ditukar kepada Nubia. So Nubia adalah smartphone gaming. Nubia Red Magic kalau tak silap aku. Okay, Nubia Red Magic adalah smartphone gaming. Sama macam Black Shark, sama macam ROG Phone, ROG Phone ni. Okay, so Nubia dia ada, biasalah dia ada, kau tahu lah, dia ada trigger, trigger button kat sini. Dan yang paling dahsyatnya, aku tengok Nubia Red Magic tu, aku tengok Nubia Red Magic version, tapi aku rasa first version tu lah yang keluar. So dia ada kipas kat dalam tau. Aku pernah tengok, aku pernah test, terasa tau kipas.
Tapi bunyi agak bising sikit sebab bunyi kipas lah. Dia tak ada bunyi dalam keadaan suasana biasa ni bunyi sini tak. Tapi kalau kau dekatkan dengan telinga ni, dengarlah, dengarlah bunyi kipas tu. Okay. So daripada situ aku pun rasa macam jatuh cinta dengan smartphone gaming. Okay. Time tu aku dah usah-usah dah ROG Phone 2 tu. Tapi aku tak adalah minat nak ambil ke apa ke. Okay, aku usah-usah je. Okay, so selepas kawan aku tu, office mate aku dah tunjuk Nubia Red Magic ni. Red Magic tu, Nubia Phone tu. Aku rasa macam, aku nak belilah sebab Nubia, telefon Nubia murah. Dia murah-murah nak nak compare dengan Xiaomi Black Shark dengan ROG Asus ROG Phone ni. Okay, kalau nak tengok rating ah dari segi harga, yang paling mahal ROG, yang kedua Black Shark, yang ketiga Nubia. Nubia adalah telefon gaming yang paling rendah, paling murah. Satu lagi sekarang ni ada Lenovo dah keluarkan smartphone gaming. Okay. Al-kisahnya macam mana aku boleh ambil ni. Ini aku ambil dengan Maxi. So al-kisahnya selepas aku tengok telefon Nubia tu, telefon office mate aku tu, boleh pula dalam KS katanya Maxi call aku pula. Biasalah marketing dia orang ni nak offer aku itu ini ni. Lepas tu pun dia dah sebut lah telefon ni, telefon ROG Phone 2 tu. So aku pun macam dahlah aku dah jatuh cinta lah. Selepas tengok dari phone Nubia tu, dah telah aku jatuh cinta dengan apa tu, smartphone gaming. So bila dah dengar Maxis offer macam tu, aku pun okay, macam terbuka sikit hati tu nak beli smartphone gaming. Okay, so dia aku tak nak panjang cerita. So aku ambil dengan Maxis. So sekarang ni ada kontrak lagi. Biasa ambil dengan yang Maxis ke saya konsol, dia ada biasa kontrak 2 tahun lah. So ini aku nak habis lah ni, bulan 10 ni insyaAllah habislah kontrak. Okay sudah. Ni ROG Phone 2, ni ROG Phone 3. Aku sikit lah tak payah cerita, banyak cerita kenangan manis, kenangan pahit dia ni. Telefon ni hush, dahsyat. Ini telefon ROG Phone 3 paling dahsyat ni dalam kenangan hidup aku ni, berbanding dengan ROG Phone 2 dengan ROG Phone 5. Sebab dahsyatnya sampai aku tak boleh nak cerita sekarang ni. Aku tak nak cerita, okay? Aku skip. Kita pergi ke ROG Phone 5. Okay, ROG Phone 5. Okay, aku nak fokus lah untuk ROG Phone 5 ni dari segi perubahan dia ataupun perbezaan dia dengan ROG original version yang lama lah, ROG Phone 2 dengan ROG Phone 3. Okay, first aku cerita yang elok dulu lah. Okay, first design dia bagi aku cantik, dah ada perubahan. So aku buka sikit lah casing ni. Okay, so ini adalah ROG Asus ROG Phone 5 yang basicnya, paling lower sekali version dia. So kita ada yang ni, kita ada ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro dan ROG Phone 5 Ultimate. Okay, so masa Asus lancarkan ROG Phone 5 ni, so pada time tu kedai DirectD dah buat offer untuk buat pre-order untuk ROG Phone 5 Pro dengan ROG Phone 5 Ultimate. So time tu dalam bulan 4, okey, aku berminat dengan design ROG Phone 5 Ultimate tu sebab dia ada LCD screen kat sini. Kalau macam ini biasa tak ada screen. So dia ada macam inilah RGB light ni. Ini sebab aku tak on, aku tak nampak lah. Nanti aku on sekejap lagi nak tunjuk kepada korang. Okay, yang Ultimate tu memang cantik gila, warna putih memang cantik dia, lain-lain. Tapi harga pun memang cantik lah. Cantik meleleh halio koyak. Okay, bye. Harga dia dalam RM4,995 lah, senang cakap. Ini harga dalam RM2,999 dan RM3,000 lah. Okay, so kita nak cerita pasal harga.
design cantik Jun. Lepas tu dekat sini, ini adalah tempat singkat dia. So yang ini sebenarnya dia datang dengan dua warna, satu warna hitam macam ni dan satu lagi warna putih. So Messi sekarang tengah offer untuk warna hitam saja. So warna putih tak ada. But aku sure punya warna putih orang yang luck tinggi je yang dapat, sebab aku rasa sebab dia cantik, so orang, ramai orang nak dan aku rasa stock pun mungkin limit. So orang yang nasib baik je lah mungkin boleh dapat. So Messi sejak offer warna hitam saja, so tak ada warna putih. So aku nak tak nak aku ambil je lah warna hitam. Sebab apa? Sebab aku dah terpaksa belilah, disebabkan oleh punca-punca daripada telefon ROG tu. Nanti aku cerita kenapa punca dia, kenapa dia jadi punca aku kena beli ROG Phone 5. Bukan sebab minat, bukan sebab aku collector, bukan. Okay, sebab ada sebab dia. Okay, okay, ni tempat singkat dia. Tempat singkat dia cantik. Okay, aku pernah tengok ada seorang YouTuber ni tengok, dia macam tak setuju lah dengan Asus, kenapa buat warna berlainan. Dan dia kata buat warna berlainan macam ada something macam button kita boleh tekan lah. Tapi tak sebenarnya, dia just warna je, warna merah je, biasa je. Tapi bagi aku okay lah Anai. So kita boleh turun nampak dekat mana tempat singkatnya. Sebab kat sini nampak kontra kot, daripada hitam tiba-tiba warna merah. So sebelum ni, okay, kalau korang tengok aku, contoh aku rasa smartphone lain pun lebih kurang sama je. Contoh hari ni ROG Phone 2, kalau kita tengok, first kita akan tengok kat sini, kita akan tercari-cari mana tempat singkat okay, kau jumpa kat sini. And then kemungkinan kalau orang tak tahu, dia akan confuse lubang ini ke, kena cocok pin lah, lubang ini ke ataupun lubang ini pun ada lubang juga. So bahaya tau, sebab ini sebenarnya mic, kalau kita salah cocok ni memang rosak lah mic ni. Okay, bahaya juga tu. Kadang-kadang kita tak nampak garisan yang tempat emitter tu jadi check out tau. Kadang-kadang tak nampak lah. So ingat, kadang-kadang takut orang ingat kat sini tu cocok dia, bahaya juga. Okay, and then ini Asus buat perubahan kat sini adalah satu orang kata improvement lah bagi aku. Okay lah, cukup bagus. Okay, yang kedua ini juga ada kebaikan yang kedua yang aku nak check pada korang semua. Okay, aku tarik. Nampak tak? Sekejap eh. Aku tarik. Okay, aku tarik eh. Aku goncang-goncang eh. Aku goncang-goncang. Okay, perasan tak kenapa? Perasan tak kenapa? Okay. Kebaikan yang aku nak cakap adalah singkat tak jatuh. Singkat tak jatuh. Sebab apa? Okay, aku nak tunjuk kat korang semua. Ini adalah salah satu perubahan yang Asus buat pada ROG Phone ni. Sebab kalau korang, aku tak tahu korang boleh nampak ke tak. Ada tak? Nampak tak? Blur lah. Okay, aku cakap je lah. Okay, dalam ni, okay, kalau korang tengok ni, okay, dia tak macam biasa punya singkat lah. Aku tak tahu kalau telefon lain sama macam ini. Tapi kalau aku just nak buat comparison antara ROG smartphone sekarang ni 5 dengan ROG smartphone yang sebelumnya. Okay, slot dia ada dua singkat. Dia support dua singkat eh. So, micro SIM. SIM satu untuk kat sini dan SIM kedua belakang dia. So dia atas bawah, dia sebelah, dia atas bawah eh, atas bawah. Sebelum ni dia jadi sebelah kan. Okey, tu beza dia. Dan aku nak cakap tadi kebaikannya, dalam slot ni, tempat slot ni dia ada satu macam macam garisan, dia ada timbul sikit tau. Kalau kau nampak kat sini, nampak tak? Nampak.
dia akhirnya macam timbul. Okey, tujuan yang timbul sikit tu adalah untuk pegang SIM card ni, okey. Untuk pegang SIM card ni, kalau macam kalau kau masuk, kau macam dia ada cara masuk ah, kau tak boleh kau masuk tekan nanti rosak ah, dan tak boleh masuk ah, tak boleh masuk dengan proper ah. Okey. Jadi cara dia macam kau kena masuk kepala ni dulu, lepas tu kau tekan sikit. Dan dia akan pegang SIM card ni. Kalau kau pusing, ha, SIM card tak jatuh. Okey. Nak compare dengan telefon yang version lama punya, nanti aku tunjuk. SIM card tu akan jatuh. Sure punya akan jatuh. Okey. So aku akan buka untuk telefon ROG Phone 2. Okey. Kita compare. Eh. Kat sini. Okey. Kita buka. Kadang-kadang kita buka kita tak tahu lah sama ada SIM card tu kedudukan dia upside down tu macam macam ni ke atau macam ni ke. Kita tak tahu ataupun kita lupa. Kalau aku buka biasa, kadang biasa buka macam ni yang kan kita pandang belakang ni, kita buka tarik, kita tarik. Okey, kau nampak tak apa yang berlaku? Kau nampak tak apa yang berlaku? SIM card aku jatuh. Okey, SIM card aku jatuh. Okay. So dia tak pegang lah. Dia tak pegang. Dia je hanya letak kalau aku pusing. Okay, SIM card jatuh. So itulah perubahan atau improvement yang ASUS dah buat kepada ROG Phone 5. Eh. Lepas tu apa lagi aku nak share? Keperbezaannya Phone 2 dan Phone 3. Form tu dia ada dia ada macam lubang kat sini, heat sink. Heat sink ni adalah untuk keluarkan haba yang dihasilkan daripada bateri ni kepada sinilah. Okey. Sama juga untuk ROG Phone 3. Okay. Untuk ROG Phone 3, so dia ada juga heat sink kat sini, tapi lubang dia dia dah buat dia dah kecilkan lah. Aku tak tahu kenapa dia dah kecilkan. So aku tak tahulah macam mana heat nak transfer tu dari sini keluar keluar ke udara. So aku tak tahu lah, tapi pada aku, aku ada satu konsep sendiri yang mungkin aku boleh share dan mungkin aku boleh bagi pendapat kepada ASUS untuk dia improvekan lagi dalam sistem penyedulkan telefon ni. Okay. So untuk ROG Phone 5, so dia dah tak ada dah, dia dah tak ada dah. So aku tak tahu dia dah ada heat sink ke tak, so aku tak sure. Rasa mungkin ada kot, smartphone mesti ada yang yang mengeluarkan haba yang lebih tu, mesti ada heat sink kat dalam telefon ni lah. Okay. Dan yang, okay, next tunjukkan kau masa nak charge dia, memang mantap, memang mantap appearance dia, design dia memang mantap gila. Okay. So memang aku selut lah compare dengan compare dengan charging untuk telefon yang lama ni. Okay, tengok, ini ROG Phone 2. Okey. Cocok. Eh, mananya? Itu dia. Tak keluar ke? Ya. So tak ada tak ada tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa nampak kat sini. Atau mungkin aku kena tutup dulu. Cuba aku off dulu. Okay, aku off dulu. So macam ni je lah display dia masa charging. Ok, macam ni display masa charging. Ok, ini ROG Phone 5. Tekan masuk je. Kau nampak tak? Memang mantap sih. Memang mantap, bagi aku memang mantap lah. Cantik, cantik. Memang cantik. Ok, so macam ni charging dia. So kalau aku time shutdown, kalau aku try cocok eh. Okay. Okay, tengah ni tengah shutdown lah. Okay, dah off lah.
Ni aku tak tahu, aku tak pernah tengok lagi. Macam mana time chart, time telefon tutup. Okey, aku rasa macam biasa juga macam ROG Phone 2. Okey, macam ROG Phone 2 lah. Cuma beza je tadi masa telefon on, ada satu display yang cantik ah, yang menunjukkan, yang nampakkan tu telefon ni adalah telefon gaming. Okey. Compare dengan ROG Phone 2 tadi. So ROG Phone 2 tadi so tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kata apa? Tak ada apa-apa display lah. Just dia just macam tu je. Okey, yang ketiga adalah tempat charge ni. Yang tempat charge apa ni, tempat clip kipas aeroactive cooling 5. Okey. So yang ni ada kelemahan dia, ada kelebihan dia lah. So, kalau kita nampak lain sikit eh. Kalau nak compare dengan ROG Phone 2. Okey. Dari segi safety, bagi aku yang ini mudah hilang. Sebab apa? So dia lain lah, dia lain. Dia aku buka yang dua jap. Okey, satu yang dua kau memang susah nak cabut tau benda ni. Sebab tu aku cakap yang dua. Aku tak cakap lagi lah. Okey, aku nak cakap lah ni. Safety paling tinggi adalah yang ROG Phone 2 ni lah. Okay, sebab apa? Sebab aku nak buka ni susah dan dia dalam. Okay, maksudnya dia susah nak hilang. Okay, tu maksud aku safety tu. Untuk ROG Phone 5, benda ni tak dalam tau, pendek je, dia tak dalam. Okay, and then dia dah asalnya yang versi lama, dua punya dia satu, dia satu lubang je. Tapi untuk 5 nya dia dah dua lubang. Dan penutup ni, penutup getah ni, dia buat dua juga untuk dua lubang ni. Tapi cetek dia buat. Okay, benda ni mudah tertanggal, mudah tercabut. Okay, kalau aku masukkan ini, macam masuk. Okay, macam ni lah masukkan, nampak cantik lah. Tapi aku pernah lepas aku keluarkan telefon ni daripada poket, benda ni dah terkopek lah. Maknanya benda ni terkopek nak tercabut. Dia jadi macam ni. Dia jadi, kau kau nampak tak? Dia jadi kopi macam ni. Nampak tak? Sorry lah gambar ni, video tak tu sangat. Dia dah terangkat lah macam ni. So bagi aku, uish gila ni, ini mudah hilang ni. So aku harapkan so Asus kena study lagi, buat R&D lagi, macam mana nak securekan lagi ataupun macam mana nak bagi better lagi untuk getah yang penutup cas di bawah ni. Ini sebenarnya adalah untuk satu untuk cas, satu untuk aeroactive cooling aeroactive cooling 5. Okay, so aku dapatkan telefon ni, ini yang basicnya. Okay, untuk Asus ROG Phone 5, so tak sama dengan ROG Phone atau sama dengan ROG 5 Pro dengan ROG Phone 5 Ultimate. Okay, apa yang tak samanya? ROG Phone 5 kau hanya dapat body saja, kau hanya dapat telefon saja. So tanpa aksesori yang biasa kau orang beli, yang Asus ROG Phone 2, Phone 3 and Phone 1, dia ada di data ni dengan satu aksesori, iaitu aeroactive cooling, iaitu kipas lah, kipas kat belakang ni. So yang ini aku beli hanya untuk yang basic saja, basic version. So aku tak dapatlah kipas tu, kipas aeroactive tu. Okay, so kipas aeroactive yang aku masukkan tu ialah inilah. Ini aeroactive 1. Ini aeroactive, ini aeroactive cooling untuk ROG Phone 1 dengan ROG Phone 2. Okey. So yang ini pula aeroactive cooling 3. Okey. Ini adalah untuk ROG Phone 3. Okey. So ping ni dengan ping ni adalah sama. Aku rasa sama kot. So ni aku rasa boleh, boleh pasang dekat dua-dua ni boleh pasang dekat ROG Phone 1, 2 dan 3. Okay, tetapi dua ni, dua kipas ni tak boleh pasang dekat ROG Phone 5. Sebab apa? Sebab pin dia sudah lain. Sebab dia ada yang pin macam ni ni, pin lain sikit.
Kalau nak compare dengan, kalau kita sini compare ni dah lain dah. Okay, so tak boleh. So siapa-siapa yang dah beli ROG yang sebelum, version sebelum ni, yang dah beli banyak aksesori dia, yeah, so minta maaf lah. So korang tak boleh lah guna aksesori yang korang, yang korang dah beli tu pada ROG Phone 5. Rugi tak? Rugi tak? Rugi tak? Rugi tak? Rugi tak?